Berbagai bisnis digeluti artis muda ini, mulai dari fashion, kecantikan hingga kuliner. Tak tanggung-tanggung, bisnis mereka pun mendapat omset yang cukup tinggi. Sukses bangun bisnis di usia muda, sederet artis ini pun menuai banyak pujian. Penasaran siapa saja mereka? Berikut beberapa artisnya. Prilly Latuconsina. Selain sukses di dunia hiburan, ia juga sukses membangun bisnis di usianya yang masih muda. Diketahui sudah banyak bisnis yang berhasil dibangunnya, mulai dari bisnis fashion, kecantikan hingga kuliner. Tercatat, ada sekitar 9 bisnis yang sudah didirikannya, dan secara keseluruhan, bisnisnya mampu menghasilkan omset hingga miliaran rupiah per bulannya. Aurel Hermansyah. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memiliki finansial yang mapan. Selain memiliki suami seorang YouTuber, Aurel pun tak mau kalah. Di usianya yang masih muda, Aurel menjalankan beberapa bisnis di bidang kosmetik dan hijab. Tak tanggung-tanggung bisnisnya, dikabarkan mencapai omset ratusan juta rupiah. Natasha Wilona. Artis yang satu ini bersinar di dunia hiburan lewat sinetron hingga FTV yang dimainkannya. Di balik kesuksesannya di dunia hiburan, ternyata Natasha juga berhasil membangun bisnisnya. Adapun bisnis yang digelutinya, yakni bisnis fashion dan juga makanan. Amanda Manopo. Amanda Manopo juga sukses membangun bisnis di usianya yang masih muda. Diketahui ia sudah membangun bisnis sejak usia belia. Kini, penjualan produk kecantikan miliknya semakin meningkat hingga laku di pasaran. Omset bisnisnya digadang-gadang juga telah mencapai ratusan juta rupiah.